Oke, hari ini kita akan mereview Brio tahun 2021 dan juga ada Sigra Automatic tahun 2017 akan kita update, dan juga ada Kijang Innova dan juga ada Elf akan kita review stok semua yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Tonton terus, jangan sampai ketinggalan. Yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Dan supaya tidak ketinggalan update-update terbarunya, silakan dicek di Instagram kami yang ada di layar video. Jadi kita update lewat Instagram juga unit-unit yang baru masuk di Instagram di Rafa underscore Aditya 99 Mobilindo. Silakan di follow supaya tahu update-update terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafa Aditya 99 Mobil Indo, yang mana pada hari ini kita akan mereview stok unit yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Sini mobil bekas, harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Insya Allah jual kembali, insya Allah menguntungkan ya. Insya Allah menguntungkan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Oke, kita mulai dari Sigra. Sigra tahun 2017 automatic plat D ya. Tipe R, yang minat monggo silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini mobil masih sangat mulus, sangat rapi. Dijamin mobil tidak ada bekas nabrak, tidak ada bekas banjir. Interiornya juga masih sangat rapi. Tinggal kita poles lagi. Monggo yang minat silahkan langsung WA, langsung telepon. Harganya hanya 92 juta. 92 juta. Ini otomatik ya, Sigra R otomatik. Monggo yang minat silahkan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ini ada lagi Brio tahun 2021 plat D juga ya. Ini tahun 2021 manual transmission, ini baru masuk. Monggo yang minat silakan. Harganya hanya 142 juta ya. 2021 142 juta. Monggo yang minat silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat, atau blok P3 di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ya. Dan untuk teman-teman yang tidak sempat datang, silahkan langsung WA, langsung telepon. Unit akan kita antar pelunasan setelah unit sampai untuk Pulau Jawa ya. Yang tidak sempat datang silahkan langsung WA, langsung telepon, langsung video call, unit cocok DP baru akan kita kirim pelunasan nanti setelah unitnya sampai untuk Pulau Jawa. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Ini ada Datsun tahun 2017 manual transmission, platnya Z ya, plat Z. Harganya hanya 65 juta. Harga 65 juta yang minat silakan. Ini untuk interiornya masih sangat rapi, masih bersih. Yang minat silakan. Untuk ban-bannya juga masih baru ya. Interiornya masih rapi sekali. Harga hanya 65 juta sudah dapat Datsun tahun 2017. Ini yang sudah body kit ya. Dan ini ada Yaris, ini sudah terjual. Ini tahun 2016 otomatis sudah terjual. Ini sudah mulus, sudah rapi. Tinggal kita kirim ini keluar kota. Jadi untuk teman-teman yang minat silahkan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12. Dan ini ada R3 GL tahun 2016 manual transmission, plat H Semarang ya, plat Semarang. Yang minat silakan langsung WA, langsung telepon. Sini ini belum kita poles ya, jadi masih mentahan, masih mentahan.
Jadi maunya gimana, mau terima mulus, mau terima rapi, ya silakan. Mau bawa apa adanya ya silakan. Ini plat H ini 115 juta, monggo ya minat silakan. Langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini juga ada Vios 2010 manual transmission, harganya 64 juta. Dan juga ada Kijang. Ini Kijang LX ya. Kijang LX ini tahun 2003. Manual transmission ya, AC sudah double blower. Ini manual transmission, harganya hanya 50 jutaan. Harganya 50 jutaan. Monggo yang minat silakan. Langsung di WA, nanti akan kita chat lagi nih. Mobil masih ngaleng, mesin masih enak, kaki-kaki masih enak. Harga 50 juta. Silakan yang minat langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Dan ini splash sudah terjual, ini akan kita kirim ke Bangka Belitung. Ini hari ini akan kita kirim ke Bangka Belitung. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota jangan khawatir, yang tidak sempat datang silakan langsung video call, atau silakan barangkali yang tidak sempat datang ada saudara di Jakarta, silakan suruh langsung cek di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ya. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Ini ada Xenia, juga ada Kijang Innova, akan kita update ini ya. Ini ada Xenia tahun 2013. Ini Xenia M 2013 manual transmission, harganya hanya 84 jutaan ini kalau nggak salah, 84 jutaan 2013. Silakan yang minat langsung WA, langsung telepon. Mobil masih ngaleng ya. Tinggal kita rapiin, tinggal kita poles lagi. Dan ini ada lagi Kijang. Nah, ini Kijang Innova otomatis tahun 2010 ya. Ini Kijang Innova tahun 2010, mobil masih enak. Velg sudah racing. Kaki-kaki juga masih enak. Ini Kijang Innova ini tahunnya 2010 otomatis, harganya hanya 116 juta. Silakan yang minat langsung WA. Interior masih sangat rapi. Otomatis, tipenya tipe G ya. Tipe G, harga 116 juta. Monggo yang minat silakan langsung WA. Dan ini ada Veloz, ini sudah terjual ini ke Aceh. Ini hari ini akan kita berangkatkan juga, ini terima cabut berkas atau akan kita kirim ke Aceh hari ini nih. Veloz ini sudah mulus, sudah rapi. Jadi untuk teman-teman mau mulus, mau rapi, silakan, mau apa adanya ya monggo silakan. Ini juga ada Elep ya. Elep ini tahun 2013. Nah, ini buat travel ya. Jadi sebentar lagi bulan puasa. Ini insya Allah kerja satu bulan udah kekejar ini kalau berangkat terus. Ini Elep ini tahunnya 2013 ya. AC masih dingin, mesin dijamin masih enak. Ini interiornya juga masih rapi. AC sudah ducking. Yang minat silakan. Pintu, dua pintu ini yang short ya. Jadi yang bukan yang long ini. Ini yang minat silahkan untuk Elep ini tahun 2013. Harga bakul, harga bajong Elep ya. Ini harganya hanya 124 juta. 124 juta. Monggo yang minat silahkan. Langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini buat travel ya, untuk pengusaha travel. Ini bagus sekali, ini tinggal kerja ini mobil. Mesin masih enak. Mobil aman, tidak ada bekas nabrak, tidak ada bekas banjir. Silakan yang minat langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Dan ini stok lama semua ya, stok lama semua. Jadi silakan dicek di video sebelumnya, ini yang stok ini sudah ada di video sebelumnya, silakan dicek. Ini berhubung gerimis juga ini ya. Ada Karimun juga, ada Brio tahun 2017 juga ada. Ada Karimun itu, silakan dicek di video-video sebelumnya. Jadi itulah stok kami yang kita review hari ini. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang belum subscribe, monggo silakan di-subscribe ya. Silakan dibantu subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu,
panjang umur, berkah umur, dimurahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa kalau punya rezeki mau beli mobil, silakan beli mobil di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini berada di Blok Q12 Jakarta Pusat ya. Ini Xenia juga sudah terjual, dan ini Wuling juga sudah terjual. Ini sudah kita poles. Jadi kalau sudah terjual baru kita poles di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang minat silakan. Ini ada Livina lagi nih, yang minat silakan. Livina tahun 2019. Ada 2 unit lagi, warna silver dan warna hitam. Ini belum kita rapikan juga ini ya. Jadi kalau sudah terjual baru kita rapikan. Ini Livina ini manual tahun 2019. Ini harganya 147 jutaan ya. 147 juta manual transmission. Yang minat silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.